terak dah tak apa ni. Okey, so terak hak ngelah ni adalah red velvet. Okay, so yang mana yang join saya punya live untuk tengah hari ni, sambil-sambil masuk ni, yang kata dia, sambil-sambil masuk, sambil-sambil tengoklah saya tu senyap lagi. Oi, lain masuk tu. Kita duduk gini ke. Okay, so masuk dan jangan lupa komen dulu clear ke clear saya punya live untuk tengah hari ni. Alright, so apa yang saya nak share adalah saya punya of course lah, saya punya Crunchies Almond by Noris yang kita hasilkan. Sekarang kita ada 3 perisa, perisa coklat, perisa vanilla dan yang terbaru adalah perisa red velvet. Okay, so ini adalah bentuk ataupun ini adalah warna kita punya red velvet. Kita warna merung macam ni. Ada semua tu warna red chili apa semua dek. Tapi kita sebab kita gunakan red velvet Imako. Jadi red velvet bila kita menggunakan red velvet Imako, dia tak akan jadi warna yang chili gitu. So dia akan jadi warna yang merung macam ni. Kalau macam saya memang jadi merung yang macam ini. Okey. Jangan lupa ejah pula ni. Ejah lah. RM15 sahaja untuk yang mini. Okey, untuk yang mini you all boleh pilihlah coklat, vanilla ataupun red velvet. Untuk yang ni, ni serendah RM15 sahaja. Ada 20 pieces dalam ni adalah trial dia. Trial, janganlah kata saya nak trial ni 30-50, memang tak muak kak. Memang tidak muak. Okey, so kita muakkan 20 pieces untuk yang ni trial. Trial ni memang orang yang baru-baru nak try, baru-baru kata nak riki-riki premium cookies, so dia ambil yang ni lah. Tapi kita ada juga yang Giant punya yang ada 50 pieces dan ada yang 80 pieces. Kalau yang 50 pieces, yang ini serendah RM30 sahaja. Ada 50 pieces, so you all boleh pilih lah. Sama ada nak yang vanilla saja, yang red velvet saja, ataupun yang red velvet dengan vanilla, ataupun coklat saja. So you all boleh pilih sebab kita memang ada banyak pilihan untuk yang giant 50 pieces. Tapi kalau kata yang nak yang ni yang terbaru kita punya kita punya keluarkan untuk kita punya Crunchies Almond yang 3-in-1. Okey, yang 3-in-1 ni ada ketiga-tiga perisa coklat, vanilla dan red velvet. Hak ni memang padat gila. Ni ada 80 pieces serendah RM50 sahaja. Yang ni. Alright, so yang mana yang nak dapatkan, berminat nak dapatkan Crunchies Almond by Noris, boleh dapatkan dekat Shopee ataupun klik je link, kita akan bantu macam mana nak dapatkan Crunchies Almond by Noris. Kalau you all grab 3 giant, kita bagi less 10% dan yang paling penting adalah kita bagi free pula satu mini yang bernilai RM15 secara percuma. Kita bagi dengan harga dropship untuk you all. Mana tahu you all nak buat income dengan Crunchies Almond. Tak payah buat, hanya kata buat income benda ni. Tak payah, aku nak kena ada apa semua. Tak payah. Sebab benda ni sangat mudah, sangat simple. Kita nak bagi orang kata yang mana yang nak buat income RM1,000 hingga RM3,000 sebulan. Okey, tak payah. Jangan paksa diri lah. Jangan paksa diri. Uish, aku tak reti apa semua. Tak reti boleh belajar kak. Tak ada masalah. Alright. So, yang mana yang berminat nak dapatkan Crunchies Almond by Noris, boleh dapatkan dekat Shopee ataupun klik je link. Kita akan bantu macam mana nak dapatkan Crunchies Almond by Noris. Kenapa? Alright.
So, sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat dimak. Oh. Okey, ni adalah Crunchies Almond by Loris, Crunchies Almond Premium Cookies. Ambil gedu. Mana-mana sutik dia eh? Mungkin di muka kat tengah tu. Kat lalu. Dah ada air. Air. Tahulah muak red velvet. Nak kat hidup ni. Ni kaki salah. Alah. Baik. Tak betul. Dia lagi hidup. Lagi hidup. Bubulan plastik juga. Cara nak deku pula. Dia boleh lah. Cara nak deku.
Saya malu lah. Okey. Ha. Ni bukan untuk dijual, okey. Ini bukan untuk dijual apa ni? Ha. Okey, PM. Yang ni, yang ni. Yang ni. Okey. Luka korang lah ni. Pak mati mesti ke korang dah. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey, cut dah. Nanti bagi feedback, okey. Aji nak ke orang lembab? Aji, ni, ni kak. Waktu dia dulu, waktu dia dulu atau dua lah kalau ni nak kau satu jam. Nanti pukul pukul 2:30 ya ada telat bersama dengan Aing. Dia nak dek kuki dia ni. Ada pak butik. Jadi you all tengok deh. You all masuklah dia bagi support dia. Ni orang kata first time dia kata. Dia wakil ni. Esok ini wakil kerok pula katanya. Jadi tengok lah kek kerok dia tu. Kek kerok tu kek apa? Aku boleh hodah. Boleh hodah lah. Nanya lah. Maka kemu wak besar lah pekat warna ni deh. Manyuk lah pak. Tak bagi. Tiga ke empat? Tiga. Banyak ni. Kecil. Tu besar juga ke tak tu? Benda tak kecil-kecil. Kecil lagi. So, tak balik kampung. So, bukan yang nak makan jomu. Banyak tak? Banyak.
Acuan biskut beli kat mana Nore? Beli Indon. Saya ni Indonesia. Indonesia. Not bad lah. Not bad. Oh, kukuh. Boleh lah kata ni. Kiri-kiri. Tapi gaon ni berhati-hati sebab dia tajam. Dia tajam. Oh ni pun saya beli kat Indonesia. Oh ni lain eh. Tempat lain-lain. Sebab kalau tempat sini. Aduh-aduh eh. Sebab saya nak terang hok ni. Tapi okey juga ni. Hok kayu. Dah order hari ni biskut. Wow. Kan? Pagi petang saya malas. Ada kat tu dia kata tak boleh ni. Sebabnya pagi petang saya malas. Sekejap kali saya buka Facebook. Buatlah. Buka Facebook kerajis M. Buka Facebook. Ha. Lah-lah kali. Grek orang kata ni. Buka Facebook gratis Emma. Buka Facebook gratis Emma. Ya gini. Eh tak pukul kat situ tu. Tu. Nasi tu. Ini kena sembuh di situ tu. Tak pukul gratis tu. Biskut apa ni? Ini biskut Crunchies Almond. Crunchies Almond cookies premium. Cookies premium yang memang alhamdulillah kata ni komplit kita masukkan dalam ni. Bijiri nak apa semua nak bagi sedap dan larut kita punya cookies ni. Dan benda ni bertahan untuk tempoh yang lama. Maksudnya lebih kurang dalam 6 bulan kita punya. Kita dah letak dah expired date kita, di depan ataupun di atas kita punya bekas ni. So expired dia lebih kurang dalam 6 bulan. Kalau ikut saya letak setahun. Tapi tak apalah orang kata ni. Takut kejutkan pula orang. Okay. Nak letak setahun ni sejolah ke setahun. Ain comel ain. Comel. Bokek bokek. Oh. Dia atas dong abang. Oh ada dia telefon ni. Sekejap lagi lah. Thank you.
Bila kata ke kata he eh awak balas siap dah siap punya dia punya ni siap dah bukan awak kata dah satu dua setengah. Warna dia.
tuan biskut beli kat mana? Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Sekejap bagi masa saya 5 minit deh. Enak. Saya nak headline dah ni. Eh, tak payah lah. Tu, tu. Kau buat orang besar. Kau sah. Tu, kau awak sah tu. Tak ni. Assalamualaikum Kak Nori. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari lah. Apa nasi tu ni? Apa nasi tu ni? Nasi sikit lagi. Sikit lagi. Basuh-basuh-basuh terak tu. Bekah. Tu basuh-basuh-basuh terak alik tu luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, berapa acuan tu ya ni? Berapa yang tu ya? Ingatlah. Belah je. Murah je. Tukar duit rupiah. Tak tahu. Tak ada tukar duit rupiah. Ada duit RM je. Oh, dia tukar siap-siap dah. Lebih kurang dah duit RM20 lagi tu lah. RM20 gitu.
sekali dengan posting. Ah, posting juga. Ah, posting. Ha, posting dia dalam RM20 gitu lah, RM20. So, sebab saya beli, saya try dulu, try. Tengok okey ke tak? Eh, not bad ke? Tak ada lama sangat. Aku pilih lah tu. Selamat tengah hari, Lori. Selamat tengah hari. So, okeylah saya rasa setakat tu untuk tengah hari ni. Saya dah kelewatan ni. Alright. So, saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lah saya 2:30. Nanti I masuk dan dia akan dekorkan kek yang dia buat, kek Red Velvet deh. Alright. So, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.